Dan hari ini Sabtu tanggal 15 Januari tahun 2022 telah terjadi pertemuan kedua belah pihak antara keluarga Windy dan Dea, yang mana video viral yang lalu kita lihat ada perkelahian di antara mereka, dan hari ini sudah kita selesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan, baik dari Widi dan Dea maupun orang tuanya. Dan besar harapan kami dari pihak pemerintah Kota Medan, kami berharap kejadian ini tidak akan berulang lagi, karena kita sangat mendukung program Pak Wali Kota adalah Medan menjadi kota layak anak. Ya, 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 selamat tinggal ya.